Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Saya selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua, pada kesempatan ini ingin menyampaikan tentang kondisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Sampai dengan saat ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah memiliki 3 program studi. Yang pertama, program studi Ekonomi Pembangunan, program studi Manajemen, dan program studi Akuntansi. Awal pendirian daripada Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini di tahun 2002, di mana pada saat pendirian, dekan pertama yang mengawali kepemimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini adalah Insinyur Rian Peter Karafir MEC, yaitu pada tahun 2014 mengalami perubahan OTK sehingga pengembangan daripada Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini diarahkan kepada masing-masing prodi yang sudah berkembang. Sampai saat ini Prodi Ekonomi Pembangunan telah memperoleh akreditasi B dan tentunya akan memacu prodi-prodi lain yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi. Visi yang diemban oleh FEB Unipa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini adalah menjadi institusi pembentuk sumber daya manusia dalam bidang ekonomi, manajemen, akuntansi secara mandiri dan inovatif pada tingkat nasional di tahun 2025. Pencapaian visi ini telah dijabarkan dalam rencana strategis dan rencana operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Motto yang diemban dalam pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini adalah ilmu ekonomi sebagai penyeimbang kehidupan dengan prinsip tanggung jawab, kebersamaan, dan prestasi yang didukung oleh filosofi layanan terbaik, berkualitas, profesional, yang kesemuanya ini dijabarkan dalam Rensra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Tata pamong penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu terdiri dari dekan, wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang administrasi dan keuangan, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan yang didukung oleh gugus penjaminan mutu. Juga tersedia laboratorium komputer, unit baca yang senantiasa melayani akan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga dari fakultas lainnya di Universitas Papua ini. Proses penyelenggara pendidikan dengan tatap muka. Namun dengan adanya pandemi COVID saat ini, maka proses dengan menggunakan sistem daring. Untuk kegiatan penelitian pengabdian pada masyarakat dilakukan oleh dosen dengan melibatkan mahasiswa yang hasilnya dipublikasikan dalam jurnal lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan di lembaga penelitian maupun di luar universitas, bahkan sampai ke jurnal internasional. Dalam penyelenggaraan pendidikan sejak tahun 2018, FEB Unipa telah menggunakan kurikulum KKNI, di mana masing-masing prodi memiliki profil lulusan yang sudah disinkronkan dengan SKKNI, sehingga setiap lulusan yang dihasilkan dapat mampu terserap dalam pasar kerja, dan berdasarkan tracer study yang dilakukan, terdapat 80-90% langsung mendapatkan pekerjaan.